check in dulu. Nah teman-teman, ini dia bentuk tiket dari CSH88. Nah jadi hari ini aku bakal pulang ke rumah dari Jakarta ke Tebing Tinggi Sumatera Selatan di Lintas Tengah. Jadi untuk harga tiket dari Jakarta ke Tebing Tinggi itu Rp380.000. Jadi untuk agen resmi CSH88 yang ada di Rawamangun itu ada di kios Christina ya. Kalian masuk dari luar langsung ke kiri. Untuk estimasi waktunya sendiri kalau ke Tebing Tinggi itu kurang lebih sekitar 17 sampai 18 jam. Berangkat dari Jakarta jam 11 dan nyampe di sana nanti kurang lebih sekitar subuhan lah. Nah, semoga aja nanti dapat yang jet bus satunya ya. Jet bus satu kan ganteng banget emang. Mercy 1526. Ini suasana terminal Rawamangun. Jadi di sini masih didominasi sama Damri ya. Jadi Damri ini banyak yang ke bandara. Nah, untuk nomor telepon agen Rawamangun kalian bisa cek di deskripsi ya. Sebelum berangkat sarapan dulu, sarapan bakso. Tutup deh, baksonya deh. Mantap nih, sesuai target akhirnya dapat CSH yang unit baru ya. Kurang tahu nih saya ini apa jet busnya bekas mobil siapa. Kita dikasih bantal, fasilitasnya cuma bantal, nggak ada selimutnya. Di baris depan masih kosong nih. Asli saya emang suka banget kalau udah lihat gedung-gedung kayak gini.
Nah, tumben-tumben nih sekarang kondisi lalu lintasnya lancar. Nah, ini sekarang kita lagi exit tol, kayaknya mau ke Agen Grogol deh. Agen CSH88 Grogol. Sumatera Barat semua nih. PSP pemain baru. NPM Adi Prime. Cakep nih. Targetnya. Nah, tapi kalau jalan-jalan Jakarta Blitar Bintang Express. Ya, bisa. Mau Rosalia apa Pak Lengenjana? Kalau mau Rosalia yang bangku unggul tingkat. Jam 13:16 masuk terminal Boris. Oh ya, tadi barusan crash sama PMM, pemain Medan ya. Dia baru buka trayek Medan Jakarta tuh. Oke, udah masuk tol lagi kita. Sekarang langsung tembak ke Merak. Semoga aja nanti di Merak crash. Asli saya suka banget sama mobil ini. Interiornya bersih banget, kacanya juga masih bersih, masih bening pokoknya, masih mulus barangnya. Mantap, terbaik lah. Emang kalau single glass itu enak banget kalau mandang ke depan. Jam 14:45
kita udah di Merak. Jam 14.51 kita udah mulai masuk Merak dan semoga aja nyebrangnya lewat pelabuhan eksekutif biar cepat. Ternyata kita lewat pelabuhan reguler. Jadi kalau misalnya lewat pelabuhan eksekutif yang ke kiri tadi. Oke, kita naik ke atas dulu. Oke, nyari makanan ringan bentar sambil muter-muter. Masuk lagi ke dalam bis. Jam 17.32 bersandar di pelabuhan Bakauheni. Jadi habis ini langsung lanjut
masuk tol dan keluar di Termagi Besar. Jadi kata helpernya tadi kita nyolar dulu, baru nanti masuk lagi ke jalan tol dan lanjut keluar di Termagi Besar. Nah, sebelum ada tol, semua kendaraan dulu lewat sini nih sampai Bandar Lampung. Dan itu makan waktunya lama banget ke Bandar Lampung itu, kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi dengan adanya tol sekarang, 2 jam itu udah sampai Termagi Besar. Pak tua nanjak. Ngebul ya. Iya. Oke, kita mulai masuk gerbang tol, masuk ke jalan tol. Jam 6 sore, jam 18.02 kita masuk gerbang tol Bakauheni Utara dan langsung lanjut ke Termagi Besar. Sekarang jam 19.18, masih belum sampai. Waduh, udah lapar banget ini. Kalau menurut aku ini kejauhan sih istirahat makannya. Ya, konvoy. Jam 19.33 kita exit tol Termagi Besar. Jadi kalau lurus itu ke lintas timur, Kayu Agung dan Palembang. Jadi habis ini ke Kota Bumi itu sekitar 1 jam setengah lah, kurang lebih. Gerbang tol Termagi Besar.
Oke, balik lagi ke Jalan Lintas Sumatera. Wah, Arya terima Scania RI. Jam 20.30 kita udah mulai masuk Kota Bumi. Akhirnya kita rest dulu. Kita bakal rest makan. Oke, akhirnya istirahat makan di Taruko Jaya 1. Yuk, alhamdulillah. Yuk, makan dulu. Oke, kita makan dulu. Udah lapar banget. Saya makan nasi rendang. Nasi rendang, dan ini makannya ngambil sendiri ya. Tuh, ngambilnya di sana. Jadi nanti tinggal bilang makan apa, nanti dihitung. Oke, makan dulu. Jadi kata krunya tadi ini eks pariwisata dari Malang ya, kalau nggak salah. Dia bilang dari Malang, jadi kurang tahu eks pariwisata apa. Tapi emang unitnya masih bersih banget, masih mulus. Nah, ini dapur pacunya. Mercy 1526. FRC. Belakangnya diiringi Pahala Kencana. Oh ya, tadi karena rame jadi saya review sedikit interiornya. Untuk seat itu pakai HAI Rimba Kencana, total seatnya 40 seat, dan di bagian belakang ada skat. Ada skat di belakang, ada 3 seat lagi. Dan ini toiletnya. Toiletnya. Jam 21 pas. Kita lanjut jalan lagi ya. Sekarang jam 11. Kita baru aja lewat Bukit Kemuning dan mulai masuk hutan. Jalan kondisi jalannya di sini kecil dan berkelok. Sekarang jam 12:30. Kita udah sampai di Batu Raja. Suasana di luar itu hujan cukup deras sepanjang perjalanan dari tadi. Dari Martapura udah turun hujan.
Nah, sepanjang jalur dari Martapura sampai ke Bengkulu itu jalurnya ekstrim juga ya, lumayan ekstrim dan berkelok. Menurut saya sih, kalau misalnya mau lewat sini dengan kendaraan pribadi, bagusnya dalam keadaan suasana siang hari. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Next mungkin saya mau nyobain lintas barat Bengkulu Jakarta. Lihat aja nanti bakal naik apa ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.